Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Desember, saya terus melakukan berbagai upaya kolaborasi dalam membangun pemuda juara dan olahraga juara. Yang pertama adalah mengikuti pembukaan Second World Congress Asian African Youth Government 2021. Kedua, memfasilitasi peserta Jabar Innovation Fellowship beraudensi bersama Bapak Gubernur. Ketiga, sebagai narasumber seminar nasional kepemimpinan pemuda dengan tema Generasi Pemuda Emas 2045 di Universitas Juanda Bogor. Keempat, membina untuk generasi muda milenial Jawa Barat Gema Indonesia dalam wadah pendidikan non-akademis, terutama dalam pendidikan karakter. Kelima, mengikuti pengukuhan purna paskibraka Duta Pancasila oleh Bapak Gubernur dan BPIP. Keenam, membuka Rakerda NPCI Jawa Barat. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.